Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang cerah ini, hari yang mulia ini, kita masih diberikan nikmat sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Sembari dari itu, salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan ke ruh junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya kelak yang kita harap-harapkan nantinya. Bapak saudara yang saya muliakan, nanti seperti yang telah kita imani bersama, ketika kita sedang berada di alam barzakh, alam perbatasan dunia dan akhirat, di situ sudah datang tanda-tanda kita telah beriman kepada Rasul. Akan datang malaikat menanyakan kepada kita, apakah kamu kenal siapa pemuda ini? Maka mudah-mudahan pada saat itu kita mampu menjawab dengan jawaban yang jelas, yang pasti, bahwa itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Jika kita tidak mencintai Rasulullah, tidak mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan kepadanya, kepada kita, maka tidak akan mudah kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam barzakh nantinya. Seterusnya, tidak akan mudah kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir, di hari pembalasan. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, melalui mimbar ini Khatib mengajak kita semua, mari kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita melihat kualitas iman kita, apakah sedang berkurang atau bertambah? Dilihat dari amal soleh yang kita lakukan sepekan terakhir, apakah bertambah atau berkurang? Jika bertambah, maka itu menandakan iman kita sedang naik. Jika justru berkurang, maka itu menandakan iman kita sedang menurun. Begitu juga kita lihat amal ibadah kita di tahun lalu. Kalau tahun lalu kita mampu berkurban, maka tahun ini kita masih melakukan hal yang sama, insya Allah iman kita masih dalam keadaan baik-baik. Tapi kalau tahun lalu kita berkurban, tahun ini kita tidak, maka bisa jadi iman kita agak sedikit menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Begitu juga kita mengevaluasi, menganalisa diri kita. Jika kita sedang baik pada hari ini atau lebih baik hari ini dibanding sebelumnya, itulah orang yang beruntung. Atau hari ini sama dengan hari sebelumnya, itulah masih disebut orang merugi.
apabila hari ini lebih buruk dibanding hari sebelumnya, itu disebut orang yang kena laknat, orang yang sangat jauh dari merugi, di bawah merugi lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka dalam konteks ini kita masih ada kesempatan bagi bapak-bapak, saudara-saudara yang diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, masih bisa berkorban, masih ada waktu. Ayo kita lakukan ibadah yang sangat mulia di bulan ini, adalah ibadah, dua ibadah yang sangat mulia dilaksanakan di bulan Zulhijjah ini, ibadah haji dan ibadah kurban. Ibadah haji hanya beberapa orang yang bisa melakukan, baik itu karena ketiadaan uang ataupun keterbatasan daripada jatah ataupun kuota dari pemerintah. Kita mungkin telah mendaftarkan, tapi karena jatah daripada pemerintah ataupun jatah yang disiapkan oleh pemerintah, baik pemerintah Saudi maupun Indonesia, kita belum termasuk di dalamnya, atau dikarenakan kita belum mendaftar, belum cukup uang kita, maka ada satu ibadah yang penggantinya, yaitu ibadah kurban. Apakah kita tidak mampu? Hanya kita yang bisa menjawab, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Kalau dilihat dari nominal, mungkin mustahil kita tidak mampu. Kenapa? Karena harga yang dipatokkan secara nasional ataupun khususnya rata-rata di Kota Medan masih lebih mahal harga handphone, harga sepeda motor, harga cicilan rumah, harga cicilan-cicilan yang lainnya untuk kategori hewan kurban. Artinya masih sangat jauh harga yang dibanding dengan apa yang kita miliki. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, dimulai dengan kata inna a'tainakal kautsar, sebagai pemancing, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kautsar, nikmat yang begitu banyak, nikmat kesehatan, nikmat diberi istri yang soleh, nikmat Allah beri anak-anak yang soleh, anak-anak yang sehat, anak-anak yang lucu-lucu, yang ketika kita melihatnya kita bahagia, keluarga yang utuh, sahabat yang karib, tetangga yang damai, keadaan yang rukun, pekerjaan yang stabil, ekonomi yang baik, itu masih diberikan oleh Allah kepada kita. Maka Allah katakan fasholli lirabbika wanhar, maka sholatlah dan lakukan berkurban. Jangan kita hanya bermental peminta, tapi ketika minta kupon kita luar biasa berlomba-lomba, bahkan kalau tidak dikasih kita marah, kita dianggap panitia, dianggap pelit, panitia dianggap dan lain sebagainya, tapi kita tidak pernah melihat ke dalam diri kita. Yakinlah bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, apa yang kita sampaikan tadi, apa yang kita kurbankan tersebut, Allah tidak melihat, atau Allah tidak akan sampai kepada Allah dagingnya ataupun bulunya, tapi yang dilihat Allah adalah ketulusan kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lillahi ta'ala. Ketika kita menyembelih hewan kurban, sebenarnya yang kita sembelih juga sifat-sifat kehewanan yang ada dalam diri kita, kita sembelih pada saat berkurban tersebut. Sikap-sikap ataupun sifat-sifat kehewanan inilah yang harus kita hilangkan, yang harus kita buang ketika kita berkurban. Jadi bukan hanya sekadar ritualitas. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kemudian di dalam surah Al-Mutaffifin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wailul lil mutaffifin allazina izaqtalu 'alan nas yastawfun wa izaqaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menimbang untuk dirinya dia menuntut disempurnakan, tapi kalau dia menimbang untuk orang lain dia membuat rugi. Ayat ini sangat populer ketika kita bercerita transaksi,
yaitu seorang penjual dengan pembeli, seorang yang berikan jasa dengan penerima jasa. Kita disebut curang apabila kita, kalau bahasa sederhananya, ada hak dan kewajiban. Ketika berbicara dengan hak kita, kita luar biasa nomor satu menuntut hak kita. Ketika itu berbicara tentang kepentingan kita, maka kita berlomba-lomba ataupun bersikeras untuk dipenuhi apa yang menjadi kepentingan kita, apa yang menjadi hak kita. Tapi ketika cerita tentang kewajiban, kita justru tidak sempurna melakukan kewajiban tersebut. Umpama sederhana, ketika kita seorang karyawan biasa umpamanya dalam sebuah perusahaan, kita ketika kita berbicara tentang hak kita, barangkali upah kita umpamanya, kita luar biasa menuntut agar upah kita disempurnakan tepat pada waktunya, sesuai dengan jumlahnya, jangan ada kurang sedikit pun, harus sempurna apa menjadi hak kita. Tapi kita tidak pernah melihat dalam diri kita apakah kewajiban kita telah sempurna juga, telah kita lakukan sesuai dengan yang disepakati sebelumnya. Maka jika begini, maka kita termasuk orang-orang yang al-mutaffifin, yaitu orang-orang yang curang. Begitu juga kalau kita lihat atasan kita sekarang ini, anggota DPR, pemerintah kita, jika mereka membuat suatu peraturan, perundang-undangan yang hanya mementingkan dalam diri mereka sendiri kepentingan mereka, lalu mereka merugikan orang lain, mereka tidak perjuangkan nasib orang lain, tapi mereka perjuangkan hanya kepentingannya, maka itu juga termasuk orang-orang yang merugi. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hari ini kita diberi, kita telah menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar kita diberikan rezeki yang banyak, agar kita diberikan keluarga yang sakinah, keluarga yang bagus, pekerjaan yang mapan diberikan oleh Allah Subhanahu kepada kita. Maka Allah meminta hak kewajiban kita, yaitu untuk beribadah kepadanya dalam bulan ini. Ada sebuah ibadah yang sangat-sangat dituntut ataupun diperintahkan kepada kita, bahkan hampir mendekati wajib, yaitu ibadah berkurban. Begitu banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ancaman siapa-siapa yang tidak mau berkurban. Begitulah beratnya ataupun utamanya ibadah pada bulan ataupun di tahun ini, yaitu bulan Zulhijjah. Kita tidak perlu berdebat apakah besok ibadah lebaran atau hari Minggu, kita hilangkan itu, karena dua-duanya betul, dua-duanya benar, dua-duanya punya dalil. Terserah mana yang kita ikuti, mana yang kita yakini. Akan tetapi ibadah kurban, silakan, masih ada waktu Bapak Ibu, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sebelum masanya terlambat. Belum tentu tahun depan kita masih bisa melaksanakan ibadah ini. Dalam sebuah dialog ada disebutkan bahwasannya seorang guru pernah bertanya kepada jamaahnya, "Wahai jamaah, apabila saya memiliki uang 10.000, lalu saya berikan kepada orang 5.000, berapakah tinggal uang saya?" Lalu jamaah semua menjawab, "5.000 wahai Pak Guru." Lalu si Pak Guru itu menjawab, "Kalian semua salah. Bahwa uang yang tinggal sama saya itu memang yang nampak 5.000, tapi berkali-kali lipat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 5.000. Tidak akan ada orang yang miskin gara-gara menyumbangkan hartanya. Tidak ada akan ada orang yang bangkrut gara-gara dia berkurban di tahun ini. Yakinlah, apa yang kita kurbankan tahun ini akan Allah gantikan dengan yang berlipat-lipat ganda, bahkan min haitsu la yahtasib, dari yang tidak diduga-duga, dari yang tidak pernah kita perkirakan, dari segala juru kita akan terima manfaatnya. Kira-kira demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan mampu menambah motivasi kita dalam menjalankan ibadah sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala,
dalam memanfaatkan sisa-sisa umur kita yang tidak banyak ini, yang kita tidak tahu kapan kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita menjadi manusia yang lebih baik dan menjadi lebih baik. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwal sami'ul 'alim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilbadi'ilhadi ila bayani mahyayir rushadi amadda arbaban muha warosama syamsal bayani bisudurin ulama. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Faya ayyul hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyatil hasanati muhuha wa khuliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.